Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nyamplung Sari Desa. Salam sejahtera untuk kalian semua. Soal rezeki Allah yang tentukan. Tugas kita mencari tempat ikan. Walaupun jauh, terpaksa keluar dan cari ikan. Hasil belum tentu ada. Bila ikan di tempat ikan sudah mulai berkurang, itu tanda ikan sudah bergerak ke tempat lain. Susah payah nelayan mengharungi keadaan begini. Ramai umum yang paham, namun inilah realita kehidupan seorang nelayan. Dengan kesabaran dan keuletannya, dengan doa keluarga, inilah hasil semalam, meskipun badai menerjangnya. Kita dengar dulu dari hasil pelelangan oleh jawatan kuasa TPI Nyamplung Sari di tempat pelelangan ikan. Disitulah para jawatan kuasa lelang ikan TPI Nyamplung Sari sambil menjualkan hasil tangkapan para nelayan bermurah senyum kepada pembeli-pembeli yang ada di hadapannya. Sungguh luar biasa, dengan muka sambil tersenyum, pembeli pun sangat menawan, hatinya memukau dari pembeli tersebut. Kurang dan lebihnya, jika ada silap, saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kami selanjutnya. Nyamplung Sari Desa tetap maju jaya selamanya. Amin.